Arif nggak tembus. Bos Arif kemasukan air itu mah jadi dia nyerang balik sana. Kita bangga dengan di kolong berarti di ujung ya. Ada kita berdua. Oke nanti kita lanjut lagi videonya. Bye, salam kondisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Tony Estilo. Oke, lagi-lagi pagi ini kita mau gas tipis-tipis, healing-healing. Kita mau cari tempat yang adem-adem gitu ya kan. Oke bosku, jadi hari ini tanggal 1 Mei bertepatan dengan Hari Buruh Sedunia. Happy May Day semuanya. Dan gue ucapkan tetap semangat untuk semua para kaum buruh. Semoga aspirasinya didengar oleh petinggi-petinggi di sana. Oke, jadi ini kita gas cuma berempat. Ini berempat juga tim satset doang. Tim satset tuh yang bawa motor yang gak bisa pada pelan, pada barber-barber. Jadi kayak Caryu. Jadi kecari, yuk keceplosan tuh gua. Oke, jadi pagi ini kita tuh rencananya, emang gak ada rencana sih, cuma iseng-iseng nih lagi nongkrong. Eh, kita kesini yuk, kita kesitu yuk, kita berendam enak nih pagi-pagi. Nah, kita cari curug yuk, jangan seputaran Bogor terus. Nah, dapat ide lah dari Bro Helmi karena dia udah pernah datang ke sini. Ya. Dia bilang di seputaran Caryu di saat dia bilang di seputaran Caryu itu ada curug. Nah, gua kan berhubung belum tahu nih, ya udah kita okein lah. Kita sempat lihat-lihat juga tuh browsing. Oh iya nih, oke nih lumayan. Jadi kita itu mau ke bukan curug sih namanya, Grand Canyon Karawang. Jadi di sana itu ini Grand Canyon Karawang ya, bukan Grand Canyon Pangandaran, beda. Ini dia lebih kecil katanya. Lebih kecil dan ya mirip-mirip sih. Walau nggak mirip banget. Mirip-mirip tuh maksudnya kanan kirinya itu tebing dan airnya itu hijau. Nah, gitu ya. Ntar jangan disalahartiin nih, jangan nggak mirip 100% 1 banding 1. Ini kenapa pada pelan? Tadi ngebut-ngebut banget. Nah, jadilah kita kesini. Dan kita ini berangkat cuma berempat nih, karena yang lain pada berhalangan hadir. Ada yang lagi kerja lembur, walaupun tanggal merah lembur kan. Gila, semangat banget tuh, patut diapresiasi tuh kalau jadi bosnya. Anak buah yang masih masuk kerja, tanggal merah kerja, terus ada yang berhalangan karena anak ada yang lagi event lomba bola basket, banyak deh, ada yang lagi acara keluarga. Jadi ya udah, ini kita berempat aja yang bisa-bisa aja. Oh, si Arif tasnya kebuka. Bentar, Rip, tas lo kebuka.
Tasnya kebuka, jaringnya lepas. Wah, Bro Helmi cabut duluan, nggak apa-apa deh. Ntar dia pasti nunggu. Dari tadi udah kendor, udah goyang-goyang. Aduh. Belum kena nasi kali. Iya, belum kena nasi, olengan, goyang-goyang, goyang. Ayolah, gas lagi. Oke, kita lanjut lagi jalan. RC kita udah kabur duluan. Biasa RC balap deh mah. Oh, kan hilang. Masya Allah, bagus banget tuh bendungan. Nggak ada di Saibun. Yuk, kita kejar yuk. Kayaknya dia tuh salah posisi ngait-ngaitin jaringnya, jadi terlalu kendor. Ya, benar kan? Dia pasti nunggu. Gas. Kita berempat, tiga bawa Scorpio, satu bawa NMAX. Nih kita udah masuk Jonggol menuju Cariu. Jadi curugnya itu di perbatasan antara Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang. Karawang Bekasi. Yang jadi pembatas satu ya di tengah jalur curugnya itu. Keren ya. Nanti kita lihat di sana. Curing tuh sebenarnya kalau sedikit lebih cepat. Edan-edan kan. Semoga nanti di sana sesuai sama ekspektasi gua nih, apa yang gua bayangkan nih. Yang benar-benar ya bagus lah. Tuh. Dasar buaya, buaya. Umi, Umi. John, ada truk mogok, truk bawa tanah muatan berat mogok pas tanjakan. Wow, bumpy. Kita itu sebenarnya ada rencana
pada mau touring ke Garut. Arif mau kejepit. Jadi sebenarnya rencana kita tuh mau ke Garut nih, mau ke tempat salah satu teman kita juga. Cuma berhubung ya gitulah, lagi pada susah ngatur liburnya. Jauh-jauh touring kita hari ini, dekat kok dari rumah cuma berapa jam, 1 jam setengahan lah, sama aja kayak dari rumah gue ke Bogor atau Puncak. Cuma ini kita ambil ke arah mana nih, barat ya. Orang salah sedikit langsung digeber-geber. Emang dia agak-agak lain. Bentar lagi kita sampai di pertigaan Cariu nih. Pertigaan apa perempatan ya? Pertigaan kayaknya. Dia geleng-geleng, jangan-jangan dia habis nekan ekstasi. Aduh, sakit. Kurang tidur nih bro. Jalurnya asik buat miring-miring.
buaya, buaya setiap nyalip cewek lehernya ke kiri. Nah, depan nih sampai nih pertigaan Cariu. Nah, jadi dia dari pertigaan sini katanya lurus. Kemarin kan waktu kita mau ke mana Ciwidey, nah kita ngeres di sana tuh di warung kopi situ tuh. Nah, sekarang kita lurus ke arah sana. Ih, banyak anak supermoto. Nah, pada mau kondangan anak supermoto tuh, pada pakai batik. Gue nggak tahu berapa lamanya nih dari sini. Soalnya yang tahu jalan si Bro Helmi. Jadi kita nggak perlu pakai map-mapan lagi. Wis. Udah ada map yang otomatis ya, Bro Helmi. Jadi dari arah pasar tadi, pertigaan lurus, lewatin pasar. Setelah ketemu lapangan, terus kita belok kiri. Dan ini dia jalurnya, agak-agak becek. Mana motor abis dipoles, jalurnya becek pula. Iya. Dan ini untuk masukan nih, untuk Pemkot kota mana sih nih masuknya, masih Bogor ya. Mohon diperhatikan nih jalanan yang pada bolong-bolong begini. Karena apa? Karena ini kan akses menuju objek wisata gitu loh. Jadi pengunjung nggak mikir dua kali lagi untuk kesini. Tuh, akses kayak gini kan mobil nggak enak jalannya, motor juga nggak enak. Padahal di sini ada hidden gems, ada surga tersembunyi. Oh, kalau gue mendingan ketemu jalanan mulus tapi jauh sekalian daripada jalanan deket tapi bolong-bolong. Karena apa, pinggang gue udah mulai-mulai nggak bener nih. Enggak sih, semoga yang tadi aja sih jalan rusaknya. Semoga kesananya tambah rusak. Wih, airnya lagi deras, ngeri nih cuy. Lagi butek. Ada pusaran air loh. Jangan-jangan ada buaya. Apa ada paaya? Nah kan benar, gue pikir makin ke dalam makin bagus, gotnya makin hancur. Ini buat Pemkot kota mana sih nih, Bogor, perlu diperhatikan nih. Tinggalin deh gue. Waduh, tukang sayur yang membahayakan di jalan raya selain mama bawa motor metik, tukang sayur bawa Supra. Noh, yang tadi belok kanan, main belok aja agak ngasih sen. Apa sennya yang gak kelihatan ketutupan sayur. Cikutami. Ini kita jalan terus masuk, nanti sampai nemuin apa jalurnya tuh, kanan kirinya tuh sawah gitu. Oh,
ajrut-ajrutan. Kita diajak off-road sama Bro Helmi. Ini anak kenapa lehernya kotak-kotak-kotak-kotak? Rip, leher lu mau copot. Leher lu mau copot. Geleng-geleng mulu. Enggak, Rip, geleng-geleng mulu. Lehernya mau copot. Bautnya kendor kayaknya. Enggak apa-apa, enggak masalah jelek. Enggak masalah. Off-road dinikmatin, ya kan, namanya juga touring, gas tipis-tipis, yang penting gak pada baper. Sekali-sekali tuh kita perlu refreshing ke pedesaan, jangan stuck di kota terus, udah stres tambah stres, ntar gila, gak ada yang mau nemenin. Ngomong-ngomong si Bro Ari udah hilang duluan, dia kayaknya jangan-jangan gak mandi dari rumah dia, makanya buru-buru dia kabur duluan, pengen buru-buru nyebur di itu, di curug. What? Iya. Jangan. Ituan aja. WR. Ntar belinya sama gua. Promosi. Aduh. Ntar videonya gua lanjut lagi dah. Kalau udah sampai deket-deket sana ya. Soalnya jalannya jelek banget ini. Oh, enggak ada ya, enggak ada indah-indahnya pas di sini. Orang indah lagi di rumah. A few moments later. Dan akhirnya kita ngeres dulu sebentar. Emang susah kalau bawa anak kecil. Baru jalan berapa kilo, udah minta istirahat, ngantuk katanya. Noh, anak kecil ya noh. Si Bro Arif. Bagi-bagi, kata lu ntar abis dari dia ngeteng aja. Padahal lihat di map tinggal 15 menit lagi. Tapi ya kita gak memaksain soalnya dia gak tidur semalaman. Daripada ntar dia jatuh bikin kerjaan. Tuh. Dengan kita cekokin dia kopi. Kalau perlu kita oplos kasih tai ayam dikit. A few moments later. Oke John, ini kita udah jalan lagi. Tadi ngeres sebentar, ngopi-ngopi. Ini akses jalan masuknya tuh pas-pasan ukuran satu mobil. Jadi kalau mobil ketemu mobil, kayaknya bakal sempit banget. Tuh bagus John pemandangannya. Banyak bukit-bukit di sana. Oh, ada bukit kapur juga. Sebentar lagi sampai nih. Wih, kanan kiri sawah. Bagus ya. Jadi buat teman-teman yang di seputaran Jakarta, kalau lagi bosen ke curug daerah arah-arah Bogor, nih jadi solusi nih. Bisa jadi solusi ke sini. Misalkan bosen ke arah Bogor mulu, jalur gitu-gitu aja. Nah, sini nih, gue juga baru tahu di sini ada curug. Akses masuknya cuma lumayan jauh nih. D-
dan jalannya sedikit rusak. Oh, wow. Wih, turunannya mantul. Keren ya jalurnya ya. Oh, ternyata ini udah sampai kita nih. Ini dia di jembatan ini nih. Kalau yang gua lihat di Google. Nah, kan betul. Green Canyon Kerawang. Oh, itu dia curug ke segitu. Nah, Green Canyonnya itu di dalam sana. Oke, kita parkir dulu. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai. Dan ini masih pagi, udah lumayan ramai nih. Parkir sini. Oke. Oke, nanti kita lanjut ke dalam, kita lihat suasana di dalam seperti apa. Oke bosku, kita udah sampai di lokasi. Ini dia curugnya Green Canyon Kerawang. Jadi yang dibilang Green Canyonnya itu nanti tuh yang ada di dalam sana. Nanti kita ke sana. Oke, ini dia suasananya. Ini pintu masuknya pas banget di samping jembatan. Setelah jembatan dan harga tiket masuk ya masih tergolong murah, Rp15.000. Oke, kita masuk sini. Oke, ya, Rp15.000. Dan ini dia bos-bos kita udah pada ready. Pakai pelampung mau berendam. Sekali-sekali berendam tuh di curug. Jangan di spa terus. Kawal Kang, kawal. Kita berendam dulu. Berendam, ya gitu. Berendam di alam, jangan di spa terus. Ya, Rip. Doi, kembali ke alam. Kembali ke alam. Wis, hampir kejeblos saya. Siap. Ini kita. Itu di nama ya. Untuk menuju ke sana, kita telusurin lewat pinggiran. Nah, di bawah sini juga bisa mandi-mandi. Pakai 0,5 dapat. Tahu-tahuan nih si Akangnya 0,5. Jadi kita jalan dari sana menuju ke sini dan ini dia Green Canyon-nya Kerawang. Jadi gue nggak bisa videoin sampai ke dalam sana. Karena gue lupa bawa apa sih waterproof untuk handphone. Nah, ini curugnya lumayan deras. Deras banget. Oke omku, jadi gue mau berendam dulu ya. Nanti kita lanjut videonya. Wih, natural, benar-benar natural, keren banget. A few moments later. Woi, woi, kita lagi berjuang ini, lagi berjuang lawan arus, kencang banget tuh. Baru kena air. Woi. Kita lagi bertahan di kolong batu.
belakang arusnya keras banget, gua sama Helmi kadun sama arus, hanyut ikut arus. Itu abangnya pohon tambang, perjuangan banget ini. Dia ikut di mana Kang? Di dalam dulu, saya mau nyelam dulu. Nyelam dulu, oke siap. Oh mantap, abangnya mau nyelam dulu, dia mau ikut tambang di mana tau? Ya oke. Kita bertahan Mang. Udah hilang dia. Oke guys, kita lanjut lagi videonya. Tadu kemarin mana nih, gak nongol-nongol. Oke John, ini gua lagi ada di kolong batu. Tuh kolong batu, ini pusatnya air terjunnya. Untuk tembus ke sini nih. Ari sama Ari sudah tembus. Si bos Ari kemasukan air itu mah jadi dia nyerah balik sana. Kita bangga kenal di kolong batu di ujung ya. Ada kita berdua. Oke bosku, itu dia keseruan kita hari ini di Green Canyon Kerawang. Sekarang kita balik kanan, kita balik ke Jakarta, jadi nggak sore-sore, balik siang masih bisa quality time sama keluarga. Oke bosku, sebelum dan sesudahnya gue ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sangat Tony Estilo.